Kita nak kongsikan ini satu lagi perkongsian kisah berkenaan dengan penyanyi dan pelakon seniwati kita iaitu Mimi Loma yang kini terlantar setelah terjatuh di kediamannya pada penghujung Ramadan yang lalu. Selain mendapat perhatian kru penerbitan MHI, kunjungan turut dibuat Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air YKAT. Jadi pastinya ini akan menggambit memori dan juga untuk kita berkongsi kisah berkenaan apa yang berlaku kepada Mimi Loma. Sama-sama kita saksikan. Siti Aminah Ismail atau lebih dikenali sebagai Mimi Loma adalah satu nama yang popular dalam kalangan peminat seni negara sekitar tahun 1960-an. Hampir dua bulan, penyanyi dan pelakon terkenal berusia 74 tahun itu terlantar di rumahnya selepas terjatuh dua hari sebelum umat Islam menyambut Hari Raya. Kejadian itu menyebabkan dia mengalami patah pinggul dan menyukarkannya untuk bergerak. Pelakon yang pernah memegang watak sebagai Suhara dalam filem Ahmad Albab itu telah dibawa ke Hospital Kuala Lumpur bagi mendapatkan rawatan. Mimi Loma kini dijaga anak perempuannya, Syarina Osman dan tiga cucunya. Keadaan dia quite weak pasal dia ada lung problem actually, ada sekali. And so dia susah juga nak swallow, makan apa semua, terhad lah dia nak makan tu semua. But so far, yalah orang dah orang sakit kan. Lalu kata kaki dia lengur-lengur, maybe ya, pasal besi kat dalam apa kan, hujan sejuk. Tu kena wujud urut-urut, picit-picit semua. Doakanlah yang baik-baik untuk mami saya ya. Keadaan yang menimpa adik kepada biduanita negara, Allahyarham Saloma dan Mariani ini telah mendapat perhatian daripada Yayasan Kebajikan Artis Tanah Air, YKAT. Jumaat lalu, pengerusi YKAT, Datuk DJ Dave, telah mengunjungi penyanyi dan pelakon veteran itu di rumah anaknya di PPR Seri Semarak, Kuala Lumpur. Datuk DJ Dave meluangkan masa kira-kira 30 minit untuk berbual mesra dengan Mimi Loma sambil memberi kata-kata semangat kepadanya. Dalam kunjungan ini, Datuk DJ Dave turut menyampaikan sedikit sumbangan kepada Mimi Loma bagi kegunaan hariannya. Semangat dia memang kuat dan memberi nasihat sikit supaya dia dapat bersenam sikit, supaya dia kan jalan-jalan. Dan anak dia pun memang jaga dia dengan baik. Dan itulah Alhamdulillah keadaan dia so far so good. Dia senyum, dia kata mata dia rabun sikit, mungkin kena buat mata juga dia kata. Jadi itulah di mana kami daripada yayasan, di mana kami boleh bantu, kami akan bantu insyaAllah. Saya rasa bangga orang datang kan untuk ziarah kita yang selama ini kita dilupakanlah. Kirakan dilupakanlah kan. Jadi saya syukur Alhamdulillah. Ada juga rupanya teman-teman saya masih bersama saya. Bantuan itu untuk meringankan bebanan artis veteran negara semasa pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Kisah pelakon dan juga penyanyi yang terkenal sekitar tahun 60-an ya Sofia, Mimi Loma yang sekarang ini terlantar sakit dan kita harapkan, kita doakan agar Mimi Loma diberikan kesihatan dan terima kasih juga kepada YKAT ya daripada presidennya yang sudi hadir bagi memberikan sumbangan kepada Mimi Loma. Kita sentiasa doakan kesihatan untuk kembali pulih insya-Allah dan terus memberikan kekuatan kepada keluarga Mimi Loma sendiri.